Halo guys, selamat pagi, siang, dan sore. Balik lagi bersama Tactical Gear Indonesia. Jadi hari ini project AK-47 Zenitco kita akan kita ganti popor dan tabung popor. Gunanya seperti apa? Supaya mempermudah pengambilan ataupun pemasangan baterai. Jadi baterai yang ada di dalam tabung popor sebelumnya sangat sulit dibuka, sehingga kita memerlukan tabung popor yang fleksibel atau mudah dibuka. Jadi di sini kemarin saya sudah pesan tabung popor dan popor model yang seperti ini. Oke, mungkin langsung saja kita lanjutkan ke prosesnya. Ya, oke. Ini dia sudah selesai. Pemasangannya sangat mudah sekali. Tinggal diperhatikan saja kabel untuk jalur baterainya aja. Meskipun ini unit konversi, tapi untuk popor tersebut sangat kuat sehingga bisa kita gantung sling atau semacamnya. Mungkin itu saja tutorial kita hari ini. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih.